sudahi dengan Alhamdulillah Begitulah sehari dalam hidup Kita mudah-mudahan dirahmati Allah Dimulakan dengan Bismillah, Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wakafa Wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa وعلى آله واصحابه ومن وفى قال الله تعالى في كتابه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القران وعلمه اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan Rabbana zidna ilma wa fahma Jamaah kajianmu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala kenikmatan yang Allah anugerahkan untuk kita Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, para sahabat, para tabiin, para tabi'ut tabiin dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti jalan beliau dan semoga kita berharap semoga kita diakui menjadi umat Nabi Muhammad yang kelak akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah kajianmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan di mana kita dimotivasi oleh Allah dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak sedekah. Telah banyak riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang keutamaan sedekah di bulan Ramadan. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri pun mencontohkan kepada para sahabat dulu dan kepada umatnya hari ini untuk memperbanyak sedekah di bulan Ramadan bahkan Rasul dikatakan sebagai mana angin yang berhembus ketika ada potensi dan dan kemudian beliau mampu melaksanakan sedekah tersebut sebagai bagian ridho mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala tentunya jamaah kajian wiyan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala berhitung masalah pahala yang Allah tawarkan untuk kita bagi para hambanya yang mampu meluangkan hartanya untuk disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala secara umum memang banyak pahala yang akan diraih bagi orang yang mampu bersedekah namun banyak riwayat yang menunjukkan kepada kita bersama sedekah yang kemudian kita keluarkan di jalan Allah ini bisa berubah besar pahalanya ketika kita tahu cara memperbanyak dan menggandakan pahala yang legal tentunya menurut Allah dan Rasulullah SAW ada tempat aspek yang kemudian bisa kita pilih dalam menggandakan memperbanyak sedekah yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan untuk kita ini. Aspek yang pertama aspek pribadi tentunya. Yang ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita tentang satu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ja ila nabi sallallahu alaihi wasallam Datang seorang laki-laki menemui Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian dia bertanya kepada Rasul Ya Nabi Allah Ayu sadaqatil a'adhamu mu'ajran Apakah sedekah yang paling besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan Anta sadaqa wa anta sahihun Syahihun Sendalah engkau bersedekah ketika kalian masih dalam kondisi sehat dan kalian takut untuk kehilangan harta dan kalian kemudian menyedekahkan itu karena Allah subhanahu wa ta'ala dan janganlah kalian menunggu sedekah ketika kalian sudah sakit-sakitan dan kalian sudah tidak pengen lagi harta itu sama dirahmatilah Allah subhanahu wa ta'ala dari hadis ini Rasul kita Muhammad SAW alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bersama untuk memanfaatkan kondisi sehat kita, kondisi kelapangan harta kita, kondisi ketika kita takut untuk mengeluarkan harta, justru di kondisi itulah yang paling utama untuk kemudian kita keluarkan sebagian harta kita tanpa harus menunggu besok ketika waliyadu billah raga ini sakit dan sudah tidak pengin kemudian mengeluarkan harta itu. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sedekah yang kita keluarkan ini bisa menjadikan pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan aspek jumlah. Semakin banyak harta yang kemudian kita keluarkan, maka akan semakin banyak pula pahala yang akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun, jamaah kajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala aspek banyak jumlah ini tidak melulu tidak bisa dipukul rata setiap manusia karena yang dimaksud banyak ini adalah sesuai dengan persentase masing-masing personalnya bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda sabaka dirhamun miata alfi dirham orang yang sedekah satu dirham bisa mengungguli orang yang sedekah seratus ribu dirham para sahabat pun heran pada waktu itu mendengar kalimat Rasul ini Ya Rasulullah, wakaifa, bagaimana bisa ya Rasul orang yang sedekah satu dirham kemudian bisa mengungguli pahalanya orang yang sedekah seratus ribu dirham Kemudian Rasulullah s.a.w. kemudian menjelaskan Wahai sahabatku, orang yang sedekah satu dirham ini hanya memiliki dua dirham Diambil yang satu dirham, 50% dari kekayaannya kemudian dia sedekahkan di jalan Allah sedangkan orang yang sedekah 100 ribu dirham ini punya banyak harta dia hanya ngambil sedikit sejumput dari hartanya kemudian dia sedekahkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala sama kajianmu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasannya jumlah yang diinginkan Rasul SAW dalam kaitannya sedekah adalah jumlah sesuai dengan persentase masing-masing kekayaan kita semuanya ini tidak bisa dipukul rata bagi kita yang hari ini Allah titipkan sedekah Allah titipkan harta yang sedikit maka dari sedikit itulah kemudian akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan hari ini yang kemudian Allah titipkan banyak harta untuk kemudian kita kelola, maka semakin besar persentase yang kemudian kita berikan untuk Allah Subhanahu wa taala dalam wujud sedekah, maka itu pun juga akan lebih baik dan lebih bernilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kajian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga dari aspek penerimanya, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita ketika kita ingin bersedekah maka kita pun juga harus pilih-pilih orang yang kemudian kita akan sedekahkan kita akan sedekahi atau orang-orang yang akan menerima sedekah dari kita bahkan Rasul kemudian mengajarkan kepada kita dahulukan orang-orang yang terdekat dari keluarga kita Bahkan Rasulullah SAW kemudian mengajarkan kepada kita, ketika kita bersedekah kepada fakir miskin, nilainya satu sedekah. Adapun ketika kita bersedekah kepada kerabat kita yang masih punya hubungan kerabat, maka nilainya dua, satu, nilainya sedekah di jalan Allah, yang kedua nilainya adalah silaturahmi. Semua kajian-Mu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari ini hadis tersebut kita ambil pelajaran bagi kita bersama. Banyak ayat-ayat yang kemudian menerangkan orang-orang yang harus kita prioritaskan dalam menerima sedekah kita, dimulai dari orang-orang terdekat kita yang harus kemudian kita nafkahi maksimal, tentunya kemudian sedekah akan kemudian meluas dari orang-orang yang di sekitar kita, tapi tidak yang kita tanggung nafkahnya. Ada kedua orang tua kita, ada kerabat-kerabat kita. Ada tetangga-tetangga kita, ada orang-orang yang kenal kita, baru kemudian kita meluas sedekah kita kepada orang-orang yang paling yang paling membutuhkan dari orang-orang yang jauh dari uh, kondisi kita. Jemaah Hasan Widi, wa subhanahu wa taala, yang terakhir sedekah kita akan bisa menjadi besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika kita prioritaskan kepada mereka yang secara kemanfaatannya sangat membutuhkan atau sesuai dengan kebutuhan penerimanya. Sedekah harta memang manfaat, tetapi kemudian kalau kita keluarkan bagi orang yang memang membutuhkan harta. Tapi kadang-kadang jasa sedekah jasa Sedekah tenaga, sedekah pikiran itu jauh lebih utama bagi orang-orang yang kemudian menerima atau kemudian mereka yang menginginkan dari kita jasa kita atau tenaga kita atau kemudian pikiran kita. Maknanya semakin besar pahala yang kemudian kita dapatkan dari sedekah ketika diterima dan dimanfaatkan oleh penerima sesuai dengan apa yang mereka inginkan dari apa yang kita miliki ini. Jamaah kajian wili rahmatillah wa subhanahu wa taala, inilah momen yang kemudian Allah inginkan untuk kita di bulan Ramadan ini, momen kita memperbanyak sedekah sesuai dengan apa yang Allah titipkan untuk kita. Ketika Allah kemudian titipkan kemudian kita kepada kita harta, alhamdulillah kita ke bersedekah dengan harta Ketika Allah titipkan hari ini yang dominan adalah pikiran, maka kita maksimalkan sedekah pikiran kita untuk dijalani ya Allah Subhanahu wa kalau kemudian hari ini Allah titipkan yang dominan adalah jasa kita, maka disitulah tempat kita untuk mengharap ridha Allah dengan mencedekahkan jasa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga di bulan Ramadan ini, di bulan yang kemudian penuh keberkahan ini, bulan yang dimana kita dianjurkan untuk memperbanyak sedekah ini, kita mampu menyedekahkan apa yang kita miliki dari titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harapan yang kita keluarkan ini betul-betul diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala demikian kajian jamah kajianmu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala semoga kita bisa mengupayakan memaksimalkan potensi yang kita miliki di bulan Ramadan ini dalam rangka bersedekah di jalannya Allah subhanahu wa ta'ala aku lukau lihat astaghfirullahu liwalakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oh, mudah-mudahan dirahmati Allah